Assalamualaikum, hai penonton YouTube. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share video baru lagi. Nah teman-teman jangan bosan ya dengan kegiatan aku yang di rumah terus. Dan buat kalian yang baru pertama kali nontonin video aku ucapin selamat datang dan salam kenal. Semoga aja kalian betah dan enjoy nontonnya. Nah sekarang aku lagi ada di dapur, aku lagi beresin buah yang kemarin aku beli pas di belanja mingguan. Ini tuh baru sempat aku beresin ya, aku keluarin dari plastiknya. Kemarin aku ada beli jeruk 1 kilo sama ada beli buah naga juga. Dan sekarang lanjut aja, aku mau beresin belanjaan aku. Tadi tuh aku habis dari warung ya teman-teman, aku beli beras sama beli telur. Soalnya kemarin pas di belanja bulanan aku gak beli beras karena emang kan berasnya lagi kosong ya teman-teman. Makanya nih aku belinya di warung aja. Nah untuk beras di tempat aku 1 liter itu harganya 14.000. Gimana nih di tempat kalian semua, berapa sih harga beras tuh? Ini tuh aku beli beras di warungnya tetangga aku. Nah kalau di sana itu emang cuman ada satu jenis aja ya teman-teman, beda sama di toko beras kan biasanya ada macam-macam gitu. Jadi harga menentukan kualitas juga. Nah aku juga nggak tahu ini tuh yang bagus, yang sedang atau yang jelek. Tapi menurut aku sih bagus, soalnya dimasak juga enak gitu dimakannya. Karena emang aku juga gak pernah beli beras tuh di toko berasnya langsung teman-teman. Jadi aku juga kurang paham yang namanya perberasan tuh yang enak kayak gimana. Aku lebih seringnya sih beli di warung aja atau enggak pas di belanja bulanan. Dan ya udah sekarang lanjut lagi, aku mau beresin telur. Nah untuk harga telur juga di Cianjur tuh kayaknya lagi mahal teman-teman. Sekilo itu 32.000. Nah ini tuh tadi aku beli setengah kilo harganya 16.000. Emang ya dunia perdapuran emak-emak sekarang ini tuh lagi gak baik-baik aja, karena emang semuanya tuh lagi serba mahal gitu. Tadinya aku pikir aku yang boros teman-teman, karena setiap kali belanja kok habisnya banyak terus gitu ya. Kadang kayak ngerasa bersalah karena gak bisa ngatur uang, soalnya kan setiap kali belanja emang over budget terus gitu ya. Tapi emang gimana ya teman-teman, emang semuanya lagi pada mahal, mau irit-irit kayak gimana juga ya, emang pengeluarannya segitu gitu. Kayak gak bisa dikurang-kurangin gitu teman-teman, malah yang ada mas lebih terus. Tapi ya mau gimana lagi ya, cuman bisa berharap semuanya bisa kembali normal seperti biasa lagi gitu, harga-harga mulai turun dan segala macam. Yang lebih penting sih mudah-mudahan rezeki kita tuh selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, amin. Dan ya udah balik aja ke videonya ya teman-teman, mohon maaf aku dari tadi malah curhat terus. Nah ini tadi aku habis refill minyak goreng, soalnya emang botol minyaknya juga udah pada kosong, tapi ada sih tinggal sedikit lagi minyak yang di botol hitam. Nah untuk botol-botolnya juga udah aku cuci ya teman-teman, tapi emang baru sempat sekarang aku refill untuk minyak-minyaknya. Terus juga tadi aku nge-refill air yang buat aku masak, dan sekarang aku lanjut lagi, ini aku tuang sisaan dari kemasannya ya teman-teman, aku tuang si minyak ke wajan, soalnya nih aku mau goreng apa ya namanya, lupa lagi aku. Itu loh, rengginang, masya Allah menyebut rengginang aja susah banget ya. Nah ini tuh kapan hari aku dikasih rengginang ya teman-teman sama neneknya suami aku. Ini tuh tinggal sedikit lagi padahal, makanya ya udah sekarang aku goreng aja buat cemilan, takutnya kalau misalkan kelamaan juga dimakannya nggak enak ya, kayak bau tengik gitu, makanya ya udah sekarang aku goreng. Nah ini kalau gak goreng rengginang kayak gini aja ya teman-teman, ini sih sebenarnya minyaknya itu kebanyakan, padahal kalau misal kan goreng rengginang pakai minyak sedikit juga udah mekar gitu ya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nah ini hasilnya teman-teman, tinggal beberapa biji aja, lumayan lah ya buat nanti aku cemil-cemil. Kalau neneknya suami aku tuh rajin ya teman-teman, suka bebikinan yang kayak gini. Kadang aku juga dikasih opak gitu. Nah kalau misal ada rengginang ya dikasih rengginang kayak gini. Nah ini udah selesai aku gorengnya, terus juga udah adem ya, udah nggak panas lagi. Serengginangnya aku taruh aja tuh tadi di sana. Dan sekarang aku mau lanjut cuci piring, kebetulan cuci apa namanya sih, spons cuci piring aku tuh udah jelek banget teman-teman, makanya aku ambil yang baru aja. Terus aku juga mau sekalian cuci rak peniris piring aku, ini baru aku pakai ya, kemarin-kemarin aku mau pakai masih agak males. Nah ini teman-teman rak piring, maksud aku tempat peniris piring aku yang selama ini aku pakai, ini tuh masya Allah udah jelek banget ya. Mungkin kalau misalkan orang yang jijian kali mah udah dibuang dari kapan hari ini. Tapi karena emang aku tuh belum ada gantinya kemarin-kemarin, makanya tetap aja aku pakai walaupun keadaannya udah kayak gini.
ya bisa kalian lihat sendiri ya, ini tuh banyak banget item-itemnya, terus juga udah sobek tapi tetap aja masih aku pakai. Soalnya kemarin emang belum ada gantinya teman-teman, jadi ya udah masih aku pertahanin. Itu sebenarnya sih kalau dipegang tuh nggak licin, sebenarnya berjamur, tapi kalau misalkan dipegang tuh nggak licin, soalnya kan sering banget aku sikatin juga ya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa emang udah pada item-item kayak gitu, walaupun disikatin juga susah gitu hilangnya. Aku juga sering rendem pakai Baiklin, tapi ya tetap aja gitu nggak hilang-hilang. Tapi ya udah, nanti itu mau aku buang aja karena kan emang udah jelek dan buluk banget, udah nggak layak dipakai. Alhamdulillahnya juga sekarang aku udah punya yang baru. Nah ya udah teman-teman, sekarang dilanjut aja ya. Aku tuh lagi nyuci piring. Cucian piring hari ini menurut aku tuh lumayan banyak ya, padahal kemarin sore aku tuh udah nyuci piring bekas aku masak. Nah semalam kan kita habis makan malam, terus juga tengah malam tiba-tiba tuh suami aku bikin mie teman-teman. Akhirnya nih cucian piring numpuk lagi. Oh ya, di bagian pojok sebelah sana setengah aja aku tutupin pakai stiker bunga ya, soalnya itu kan tempat pembuangan air teman-teman. Si temboknya itu pada hitam gitu, aku takutnya kalian risih ya ngelihatnya. Makanya aku jarang banget bikin video di sini karena emang keadaannya masih kayak gini teman-teman. Nah buat kalian juga yang sering banget nanyain aku tuh kalau misalkan nyuci piring tuh di mana, ya di sini tempatnya. Emang aku tuh jarang banget bikin video di sebelah sini karena di sini tuh sering banget berantakan teman-teman, aku males ngevideoinnya. Jadi kalau bagian dapur emang kelihatannya tuh kayak rapi aja, padahal mah masya Allah bagian sini teman-teman yang selalu berantakan. Kadang aku kalau misalkan lagi males nyuci piring, ini tuh piring-piring bisa bertumpuk-tumpuk di sini teman-teman, aku biarinin aja. Apalagi kalau misalkan aku juga lagi males buat nyuci-nyuci lap gitu ya. Terus juga kadang kalau misalkan aku lagi mau nyuci baju, ini tuh pakaian pada transit dulu di sini teman-teman, pada berhamburan. Ya begitulah ya keadaan sesungguhnya. Makanya aku juga jarang banget bikin video di sebelah sini teman-teman karena emang seringnya berantakan. Kalian bisa lihat sendiri tadi tuh ya, di samping mesin cuci juga rada berantakan, itu tuh tumpukan lap, terus juga ada sendal-sendal aku taruh situ teman-teman karena emang aku tuh nggak punya rak sendal, makanya aku taruh sana aja. Nah ini aku udah mau selesai nyuci piringnya, abis ini kayaknya aku mau masak, cuma aku nggak videoin ya, takutnya juga durasinya kepanjangan teman-teman, makanya udah kegiatannya paling sampai sini aja nih. Oh ya, paling nanti abis ini sebelum masak aku mau nyuci beras dulu karena emang aku belum masak nasi. Tadi sih ada sisa nasi, tinggal sedikit lagi, paling nanti aku jadiin satu aja sama nasi yang baru. Ya gitu ya teman-teman, sekarang mah kudu disayang-sayang, ada nasi tinggal sedikit aja juga disimpan gitu ya, jangan dibuang. Selagi gak basi ya, kalau misalkan basi ya mau gimana lagi, mendingan dikasih ke ayam. Nah ini ya, karena aku udah selesai nyuci piringnya, untuk lantainya tinggal aku siram-siramin aja kayak gini, soalnya agak licin tadi kan ya, bakal kasih sabun. Terus untuk cucian piring aku seperti biasa aku taruh situ aja teman-teman. Dan ya udah, kayaknya untuk video aku cukup segini dulu aja ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.